Assalamualaikum teman-teman. Ni hao, ni mana hao, bertemu lagi dengan kami. Teman-teman, hari ini saya baru punya kesempatan untuk mau unboxing harta karun yang dari Indonesia yang dibawa sama Pak Misua. Jadi yang penasaran apa saja barang-barang yang ada dalam koper ini, diikutin terus videonya ya teman-teman. Dan kalau nonton video jangan di skip-skip. Askin eh, mana kena? Ini jauh ternyata. Oh iya. Harusnya balik begini. Mundur. Terlalu sempit ini tempat di sini. Coba kakinya. Kakinya, Mas. Teman-teman, ini tuh barang-barangnya datang dari Indonesia yang dibawa sama Pak Misua. Ini yang pertama sapu lidi, teman-teman. Ini sebenarnya ada dua, tapi yang satunya ini saya tidak tahu kemana. Apakah sudah disimpan di rumahnya Mamer atau bagaimana, saya tidak tahu. Jelasnya dua ini, teman-teman, sapu lidi untuk sapu tempat tidur. Yang satunya itu warna hijau, teman-teman, gagangnya ini sapu. Apa di mana? Terus di sini ada teh sari wangi. Terus teman-teman, di sini ada saya suruh beli Hembody Marina. Ini tuh Hembody kesukaanku sekali nih, teman-teman, Hembody Marina. Sayangnya saya enggak tahu berapa ini yang dibawa itu hari. Terus di sini ada susu saset yang merek Enak, yang coklat sama yang putih. Terus di sini ada mie ini, teman-teman, ya, mie andalan ini, mie Coto Makassar. Saya tidak tahu ada berapa ini. 1 2 3 4 4 teman-teman, ya, mie Coto Makassar. Saya tidak tahu kalau ada di bawah atau tidak ini. Terus ini sedap soto. Ini ada dua yang tiga ini sedap soto. Terus ini, oh ini yang bumbu balado, teman-teman, yang untuk apa itu, kayak kentang atau ubi kayu yang digoreng begitu baru kita mau pakai bumbu balado yang ini, teman-teman, ya. Ini enggak tahu rasa apa ini. Kayak bumbu rasa balado, enggak tahu yang rasa apanya ini. Ada empat, teman-teman, ada dua rasa ini. Enggak tahu ada yang rasa jagung atau apakah ini. Saya tidak tahu, teman-teman, yang jelasnya ada dua jenis ini. Dua warna, hijau sama kuning. Terus ini, oh, andalanku sekali ini, teman-teman, ya. Dulu terakhir saya makan kayaknya jagung marning itu waktu saya kuliah. Ini tiga kayaknya nih. Tiga, teman-teman. Ada yang manis dan ada yang pedis. Sendal jepit, teman-teman, ya. Saya suruh bawa satu. Sendal jepit, karena saya mau sekali pakai sendal jepit, jadi saya suruh bawa sendal jepit. Oh, di sini masih ada susu kental manis, teman-teman, ya. Ada susu kental manis satu, ada masako, yeah. Ada masako. Terus ini dia ada pak ulek-ulek, pak cobek-cobek, teman-teman. Sebenarnya, teman-teman, ini cobekan begini, yang kayu begini ada dijual online, tapi saya tidak beli-beli, teman-teman, karena mahal. Baru saya maunya itu yang langsung dari Indonesia, teman-teman, jadi saya suruh beli ini cobek. Ya Allah, lama aku ini baru pegang lagi ulekan begini, 3 tahun lebih, teman-teman, semenjak saya ada di sini ini enggak pernah tapi yang ulekan begini, yang kayak begini. Ya. Terus. Ini teman-teman, kenapa ada kantong plastik yang begini? Ini tuh ceritanya saya suruh beli pete. Itu hari saya mau suruh beli
tapi sudah dibeli teman-teman, sudah dibungkus, tapi waktu pertama itu gagal berangkat itu Pak Misua. Jadi petisnya itu saya suruh adikku makan. Belum makan saja. Belum makan saja itu petis, nanti dekat-dekat berangkat baru beli. Ternyata pas apalagi namanya itu pas dekat-dekat berangkat itu tidak ada hari pastinya kapan dia mau pulang teman-teman, jadi kita tidak tahu, jadi tidak jadi dibeli itu petis lagi teman-teman, dan akhirnya ini kantong plastiknya saja yang ikut. Terus terus ini apa ini? Oh, ini baju teman-teman. Ini baju dari, ini baju yang satu kantong begini nih dibelikan si kecil sama sepupuku sama tantenya itu, tante Wewi. Terima kasih bajunya. Tapi ini bajunya teman-teman, untuk baju-baju jangan kena untuk baju-baju yang musim panas begitu. Oh, cantik-cantik baju yang belikan kota Wewi Kanya Divo. Nih, baju-baju. Baju-baju dibelikan sama kota Wewi baju ini. Apa ini? Ini batik-batik apakah ini teman-teman? Untuk musim-musim panas ini bisa dipakai di sekolah ini. Boh, pendeknya ini kota Wewi Pendek kita wain atau wewi yang hitam ini atau wewi kalau nonton videonya ini tahu yang pe yang hitam ini pendek ya atau wewi, tapi tidak apa-apa ji. Oh, ini juga baju ini bisa jangan gitu, ini juga baju-baju teman-teman. Tunggu dulu, ini bajunya teman-teman, yang baju itu ya, naik turun, apa itu naik turun, naik turun, naik itu, yang baju-baju itu teman-teman ya, dibelikan sama Tawewi nya berapa lembar ini. Terima kasih Tawa Tawewi bajunya. Sama apa lagi ini, kita lihat ini. Oh, hancur ini ini anu ini teman-teman kemiri, satu bungkus begini tuh kemiri, nanti saya buka baik-baik, ini kayaknya ada mau hancur-hancur begitu. Ini apa ini, kita lihat ini. Ya Allah, sedikitnya, tapi alhamdulillah tidak apa-apa, yang penting ada. Ini yang ku harap dari dulu ini teman-teman. Ya Allah, gigit saja deh. Dah. Oh, sambil gunting dulu deh. Ya teman-teman, yang saya buka tadi itu, ini dia ikan asin, ikan teri asin teman-teman. Ya Allah, mati robek nih. Teman-teman, enaknya ini pakai kacang, pakai tempe, tahu, baru dikasih pedis begitu. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini apa ya? Ini teman-teman, ini sagu. Ini sagu teman-teman, sagu yang sudah dikeringkan. Sama ini tuh dari mamaku teman-teman. Ini nih sagu ini langsung dari Serui, dari Papua. Ini sagunya dianukan sama mamaku, dikeringkan begitu baru dia bungkus begini, karena kan kalau sagu dibawa basah tidak boleh teman-teman, jadi saya suruh keringkan begitu. Jadi ini tuh sagunya langsung dari Papua. Sama ini ada satu yang dia kasih masuk mamaku, ini enggak tahu apa ini teman-teman, saya lupa ini apa namanya ini. Terus ini ada saya dapat nih teman-teman bibit
bibit kemangi. Benar jika ini yang biasa komen dulu videoku tentang kemangi. Lihat coba ini. Minta tolong dilihat ini apakah sudah benar ini kemangi yang dipakai untuk lalapan begitu. Pakai mi. Apakah ini kemangi yang biasa itu di untuk lalapan, teman-teman? Ini ada saya 2 bungkus. Alhamdulillah saya sudah dapat. Ini ada lagi dia kasih masuk mamaku ini, teman-teman, yang tidak tahu apa ini, nanti saya tanyakan. Tiga butir begini . Oh astaga, ya Allah, daun salam ini. Ini daun salam ini, teman-teman, dia sudah mengering tuh. Dia sudah daun salam kan daun jeruk. Coba kita buka, teman-teman, tapi kayaknya ini daun salam ini. Oh, daun jeruk ini kayaknya. Oh, daun jeruk ini, teman-teman, dah sudah mengering ini daun jerukku . Terus ini apa ini lagi nih? Di almamaku ini. Mana? Ini juga ketumbar ini, teman-teman, ketumbar. Banyak ini ketumbar dalam almamaku . Kayaknya perasaan ada barangku ini yang tidak masuk deh. Kayaknya. Mati nih robeknya. Ini daun ini yang daun salam, teman-teman, dia sudah mengering, kasihan ya, karena kasihan daun salam ini, teman-teman. Tuh, ya Allah, udah kering, kasihan. Udah mau robek nih lagi gara-gara hancur. Tuh. Ya Allah. Dia hancur nih, teman-teman, daun salamku . Dia hancur nih, teman-teman, dia mengering sekali di daun salam tuh. Dia basah lembab begitu . Dia tahu ini enggak bisa mikanya dipakai nih daun salam ini, kasihan. Ini kita buka ini apa ini? Di mana saguku? Sagu jika ini. Kayaknya ini sagu ini, teman-teman, sagu ini yang sudah dikeringkan ini. Kecil-kecil. Sagu itu, teman-teman, karena nggak tahu ini apa ini. Ini, teman-teman, saya suruh bawa seragam sekolah SD buat si kecil. Dia mau pakai sekolah untuk di TK. Satu lagi rupanya, teman-teman. Satu yang pendek, satu yang panjang. Saya nukan rok sekolahnya. Terus ini baju sekolahnya. Saya tidak tahu ini kenapa berbeda. Ini lambang sekolah, bukan lambang, bendera Indonesia ada di dada. Karena dulu kayaknya kalau bendera itu ada di sebelah kanannya baju sekolahnya kita, teman-teman, bukan di dada. Kalau di dada kayaknya itu kayak apa itu papan namanya kita. Ini dia baju sekolahnya, sekitar baju sekolah SD-nya. Terus tadi itu mana topimu, nak? Mau sudah. Terus ini topinya, topi sekolah SD. Pakai, nak. Jangan dibuka . Terus ini ada tas kecil ini. Mana dasi, nak? Dasi? Iya, ada dasi itu. Mana dasi? Kayaknya dasinya tidak masuk deh. Dasinya ini, anak. Ada sama dasi sekolahnya, teman-teman, tapi enggak tahu di mana ini dasinya ini. Ini roknya, ini bajunya. Tes. Oh, ini. Ini kudung salat, teman-teman, dari Attaju. Ini kudung salat dari Attaju. Terima kasih banyak.
tante ataju. Dawam ya Allah. Ya Allah lembutnya. Karena tuh teman-teman, kudung salatku itu cuma satu yang warna putih itu, baru di depannya itu kalau istilahnya di kampungku sudah agak dikadi yang begitu teman-teman, sudah berbintik-bintik hitam begitu, sudah pokoknya sudah jelek itu kudungku teman-teman, kudung salatku karena berbintik-bintik. Tapi itu saya tetap mau pakai. Tapi duduk. Tapi teman-teman, itu kudung salat yang warna putih yang biasa saya pakai itu saya mau simpan di rumahnya mama mertuaku, biar kalau saya pulang balik begitu tidak perlu bawa kudung salat lagi karena sudah ada di sana disimpan. Jadi ini satu saya mau simpan di sini. Ya Allah, adem sekali kayaknya ini kudung salatnya ini teman-teman, karena kainnya tuh lembut sekali. Ya Allah, terima kasih Ataju, mama kedua aku itu. Ya Allah, cantiknya kudung salatnya Taju. Ya Allah, cantiknya. Saya pakai bando bela teman-temannya, jadi kayak bagaimana gitu. Masya Allah, barakallah, dapat kudung salat. Halo. Ada sama ini. Ini daster. Yo, daster ini dasternya adekku ini, saya ambil lagi. Oh ya Allah. Yang paling sedih itu teman-teman yang ini. Karena ini tuh yang ini, barang yang ini tuh disiapkan sama almarhumah pompoku, almarhumah nenekku itu jauh-jauh hari teman-teman. Karena dulu waktu dikira bulan 10 dia mau pulang itu Pak Misu aku teman-teman, tapi selalu batal begitu. Dan ini tuh jauh-jauh hari disiapkan sama nenekku itu, sama pompoku. Jauh-jauh hari teman-teman dia siapkan itu, dia belikan cucunya ini kudung salat, sampai ternyata dia tidak lihat teman-teman ini kudung salat yang dia belikan untuk padahal dia bilang itu hari, dia bilang dia mau lihat pakai ini kudung salat di cucunya ini. Tapi tidak jadi. Tidak belikan dia kudung salat teman-teman itu. Ini warna pilihannya kayaknya ini warna orange sih, ini orange ke apa ini? Pompo, terima kasih banyak Pompo, kita belikan ini cucu ta. Terus ini tuh daster-dasternya teman-teman yang dia belikan saya ini. Dasternya ini. Ada yang daster pribadinya teman-teman. Yang ini kayaknya daster pribadinya ini. Ada yang daster pribadinya dia kasihkan ke saya yang masih baru begitu teman-teman. Tapi saya tidak tahu yang mana. Karena ada yang tiga dia yang ada yang tiga itu dia belikan lagi teman-teman. Beda. Tapi saya tidak tahu yang mana yang dia beli ya. Kayaknya ini yang dia beli ini. Ini. Oh, ini dasternya teman-temannya. Ini kamarnya. Mbak masih yang pompo mirang enggak? Hau udah di Indonesia. Kayaknya yang terakhir itu teman-teman ini ikro teman-teman, ini yang terakhir. Kayaknya ini datang ini ikro 1 sampai ikro 6 ini teman-teman. Yang satu jus amma, yang satu apa lagi ini?
Jus apa lagi ini? Oh ini yang jus ama sekaligus anu teman-temannya ikro. Kalau ini cuman ikro toh saja ini. Masuk aja pak. Mau ke mana? Papa. Papa cuci jauh. Mau ke mana paling cepat sana? Oyo oyo. Ini punya bacaan-bacaan ikro. Karena kan dia tidak belajar di sekolah teman-teman, jadi kita anukan dia di rumah. Coba sini. Ada insiden teman-teman. Itu tadi sekecil itu dia mondar-mandir di sini itu. Dia tumpai mie itu air itu teman-teman ya, air kura-kuranya itu di mimi sini. Dia tahu ini baju ada yang basah atau tidak ini nih. Pakaian. Satu lagi teman-teman, saya lupa berterima kasih Kakak Indar yang belikan saya ini sapu lidi. Terima kasih banyak Kakak Indar, kakak sepupu baik hati belikan saya sapu lidi. Jadi ya seperti itulah teman-teman, barang-barang harta karun saya dari Indonesia. Walaupun sedikit seperti ini teman-teman, tapi saya tuh bahagia sekali, bersyukur sekali karena ini barang-barang yang saya harapkan. Jadi teman-teman, video unboxing saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti video saya unboxing barang-barang dari Indonesia. Dan ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.